apa itu signal and noise. So actually signals ni is very important part, important part that we need to know before we goes to the modulations, we goes to the transmission line dan sebagainya. Sebab sebelum ni kalau saya tunjuk bahagian analog modulation, frequency modulation, saya kata signal. Okay, signal modulation, signal carrier. So actually apa itu signal? Okay, and then what is the noise? Okay, sebab kalau kalau kita perasan, kalau chapter 1 dulu kan ada block diagram, ingat lagi eh? Harapnya ingat lagi lah. Kita ada block diagram, communication system, kita ada empat, iaitu pertama adalah transmitter. Kemudian yang kedua kita ada receiver, yang tengah-tengah tu kita ada noise dan satu lagi adalah medium. Okay, so medium tu kalau dalam chapter ni adalah transmission line dan wireless. So untuk topik 2 kita akan lihat kepada sekejap sebelum saya tengok saya dah record belum. Okay, dah record eh. Okay, so topik kita akan lihat kepada signal. So hari ni saya akan cover bahagian 1 dan 2, 1 dan 2 saja, signal dan juga decibel unit. Dan 3, noise and type of noise. So noise analysis tu saya akan buat next class. Okay, saya next class sebab ni analysis ni dia banyak calculations. Okay, so dia ada kira-kira sikit lah. So ini lebih kepada teori lah eh. Harapnya tak ngantuk eh. Puasa-puasa ni. Okay, so masa saya ajar AM tu saya ada begitu time domain, frequency domain kan. Okay, so mungkin masa tu kamu shock jugalah. Okay, terkejut apa benda time domain, frequency domain tu. Okay, so time domain yang kalau dia bentuk sinusoidal. Okay, kalau frequency domain tu dia dalam bentuk periodic ataupun straight line signals. Okay. Okay, so kalau kita guna kalau kita gunakan alatan makmal, actually kita tak guna makmal yang kita guna makmal MATLAB je kan. So kita kalau time domain ni kita akan guna osiloskop, dan kalau untuk frequency domain kita akan guna spectrum analyzer. So apa benda bentuk osiloskop dan spectrum analyzer tu kan? Alright, so this is okay. So ni beza bentuk antara time domain dan juga frequency domain. Okay, so ni biasa kamu nampak lah eh. So kalau you all buat VAM, okay, amplitude modulation, so kamu akan nampak ni carrier dan juga informations. So kalau kita punya dalam bentuk frequency domain, kita punya AM tu yang ada tiga anak panah tu, 1, 2, 3. Okay, so kalau you all buat lab yang kedua, okay, lab yang kedua tu saya buat ni. Okay, ada pen. Okay, so kalau kita ada, so kalau kita AM, so kita ada 1, 2 dan juga 3. Okay, okay, so itu ini kalau untuk AM lah. Tapi kalau ini just theoretical lah. Kalau in practical, kalau you all buat lab 2 yang MATLAB tu, so you all akan nampak macam ni. 1, lepas tu 2, lepas tu ada 3. Okay, so kat sini dia ada satu frekuensi lah. Berapa frekuensi dia? Okay, center frekuensi. Okay, so ini just nak share kat korang. Sebenarnya sebelum kita buat AM ni, kamu dah kena tahulah apa beza time domain and frequency domain. Okay. Okay, so ini osiloskop dan ini yang bawah ni adalah spectrum analyzer. So nampak tak spectrum analyzer ni dia punya bentuk signal yang kita dapat adalah bentuk macam ni. Okay, so kalau kita nampak yang bawah ni inilah kita panggil sebagai noises dia. Okay, noise level dia. Okay, so actually yang acceptable signal adalah daripada sini dan juga ke atas. Okay, kalau signal, contohlah kalau kamu buat measurement nak check signal kat rumah kamu, okay ke tidak kan, wifi rumah kamu. So kalau kamu, misal kata kamu ada spectrum analyzer lah kamu spectrum analyzer ni kamu check. Okay, so kat sini ada 2.4, you punya wifi kan, 2.4. Okay, maksudnya kalau tinggi je ni, maksudnya you punya signal kuat lah. Kalau below then, let's say kat sini ke ataupun kat sini kat bawah ke, so maksudnya you punya signal tu sangat-sangat lemah. Tapi kalau kita punya handphone, dia dah represent dengan bentuk bar tu. Okay, okay, bentuk bar tu. So kalau bar tu, full bar tu, maksudnya signal tu kuat lah. Okay, kalau kita gunakan, you jadi engineer esok, you gunakan spectrum analyzer nak tengok, so kita akan gunakan spectrum analyzer untuk tentukan kita punya kekuatan signal yang set yang kita boleh terima. Okay, osiloskop ni saya rasa you all dah mahir lah eh. Okay, so nak check kita punya signals.
So apa-apa soalan boleh boleh chatting kat situ. Saya sambil-sambil tu saya boleh baca lah. Okay, so ingat lagi tak decibel unit? Pernah dengar decibel unit? Okay, decibel, dB. So biasa kalau dB ni kalau kita kalau siapa main music main, kalau siapa pandai main gitar ke kan, main drum ke kan, so biasalah kot decibel ni you check you punya apa ni, amplifier semua kan, berapa decibel. Okay, so decibel ni kalau dalam communication kita nak express kita punya power, kita nak tentukan kita punya power, gain dan juga loss. Okay, okay. So the conversion from absolute, okay, kat sini kata absolute and decibels, absolute to decibel is given by this equation lah. Okay. 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 So this equation is x equal 10 log 10 darabkan dengan y. So x ni adalah actually dalam unit dB. Dan y ni dalam bentuk unitless, okay, ataupun dalam bentuk power ataupun dalam bentuk watt. Okay, so contoh kamu diberi 100 watt. Okay, so 100 watt nak convert ke bata dalam bentuk dB. So macam mana? Okay, so 100 watt kamu masukkan dalam dalam bentuk y, and then you darabkan log 100 darabkan dengan 10. Ada calculator tak depan kamu? Dia dapat berapa? So kalau kita masukkan log 100, log 100 sama dengan 2. Okay, so kita masukkan 10 log 100. Okay, so kamu akan dapat dalam 10 darabkan dengan 2. Okay, so kamu akan dapat 20 dB. Okay, so itu caranya lah. So log ni dalam base 10. Okay, kalau kamu belajar maths dulu dia ada base 2, base berapa semua kan. So tapi yang ini kita gunakan base 10 saja. Okay, right. Okay, so contoh. Okay, lagi masuk. Okay, welcome. Masuk. So contoh 2 in dB is, 2 ni unitless, dia bagi dalam bentuk unitless eh. Okay, ni dalam bentuk unitless, ni bentuk unitless. Okay, so kalau dia nak, kalau kita dalam bentuk unitless, okay, kita tak nampak apakah beza antara loss dan juga gain. Okay, tapi kalau dalam bentuk dB kita boleh nampak. Apa beza dia adalah, so kalau in unitless dia more than 1, kita consider sebagai gain. Okay, ni unitless eh. Unitless. Kalau less than 1, ni more than and equal. So less than 1 kita consider dia sebagai losses. Loss, okay. Ni kita kira sebagai loss. Okay, so contoh kalau 2 ni lebih daripada 1, so kita tukar dalam bentuk masukkan dalam unit ni 10 log x 10 log y, so kita akan dapat dB, 3 dB, 3 dBs. Okay, and but then we put low than below than 1, 0.5 let's say, so kita masukkan kita akan dapat minus 3 dB. Okay, so minus ni kita akan consider sebagai losses. Okay, so kat mana kita nak consider loss? Okay, contoh macam you nak measure satu kabel LAN kabel, you pasang wifi kat rumah kan, wifi router kat bawah, lepas tu kamu nak main game, PC kamu kat tingkat atas. Okay, so kamu pasanglah kamu punya kabel LAN sepanjang 10 meter contohnya kan, panjang kan. So kabel LAN ni biasanya dia akan bagi spek 1 meter ada berapa losses. Dia kira sebagai losses per meter. Losses per meter lah. Okay, so losses per meter, so kita akan lihat lah berapa meter tu, kita akan lihat berapa banyak loss yang kita akan dapat. Okay, so makin, sebenarnya kalau makin panjang kabel LAN tu makin banyak lah loss yang kita akan terima.
Okay, gain and loss often expressed in decibel rather than absolute value. Okay, in communication system, decibel unit is important for measurement purposes. It's calculated by taking the ratio between the power, okay, with the reference power value. Okay, kalau dalam power, okay, dalam bentuk power, kalau kita nak kira dalam power, kita kira sebagai 10 log P over P reference. P reference contohlah kalau kita nak buat ni biasa kalau measurement ni, kalau kita nak kira dalam contoh, kalau kita nak measure antena. Okay, so kamu ada satu measure antena, kamu beli antena kat kedai, contohnya antena tu bentuk monopol lah, yang bentuk panjang ni kan. So kamu misal kata kamu tak tahu berapa gain dia, so kamu nak buat measurement, so kamu kena ada satu reference power. Contoh reference power ni, kamu kena ada satu lagi monopol. Okay, so monopol ni let's say dia punya power dia adalah 10 miliwatt dia punya kuasa dia, dan yang ini dia punya power dia adalah ni reference dia, ni reference, so ini adalah let's say 20. Saya rasa saya boleh conteng sekejap. Okay, so ini kata di 20, ni biasanya 20 miliwatt. Okay, ini adalah kita punya power kita. Okay, so apa kita buat adalah masukkan je lah. Masukkan 10 log P kita adalah 20 miliwatt dibahagikan dengan 10 miliwatt. Sorry, okay, so saya tertekan ni. Saya ada gadget baru ni, miliwatt. So just masukkan sajalah, so kamu akan dapat berapa nilai dia. Okay, so 20, 10 log 2, kamu akan dapat 3 dB. Okay, so reference ni adalah merujuk kepada kita punya apa yang kita kita punya sumber ataupun sumber rujukan kita. Okay, contoh kalau kita nak measure power of let's say contoh macam kita punya handphone lah. So kalau handphone kita, kalau kita nak tahu handphone kita power ke tidak, kita kena mesti kan ada reference dia kan, nak compare dengan handphone apa contohnya macam tu. Okay, so tapi dalam kalau jika kita punya unit kita dalam bentuk voltage, okay, kalau voltage, so voltage mesti dalam 20, okay, 20 log V over V ref. So kenapa? So kalau kenapa ni panjang sikit lah. So kalau kenapa kalau yang ni P kalau kita guna 10, V kita guna 20. So ingat tak, P sama dengan IV. So P sama dengan V squared over R. Betul? Okay, aduh, okay, V squared over R. So kalau kita, so R ni kita anggapkan sebagai constant. Okay, so constant ni kita boleh kita boleh fit. Kalau constant, kalau kita buat dalam bentuk log ni, kita boleh bawa keluar. Ataupun R ni kita anggapkan sebagai 1 ohms. So 1 ohms ni kita boleh levelkan untuk semua lah. So P sama dengan V kuasa 2. So ingat tak, kalau dalam bentuk logarithm, okay, 10 log V kuasa 2. So kalau bentuk logarithm, okay, 2 ni dia mesti bawa ke depan, ingat tak? Okay, so dia akan jadi 20 log V. So macam itulah. Okay, so kalau boleh faham lah eh. So sebab itulah kita akan dapat, kalau untuk dalam bentuk V, dia mesti dalam 20. Sebabnya V kuasa 2 kat sini tadi. Ini sebabnya V kuasa 2 over R. R kita equal sama-sama 1 ohms. Okay, kalau hukum logaritm, kuasa 2, kuasa kat sini luar ni mesti bawa ke hadapan. Okay, tapi dalam decibel juga, dalam communication dia ada notation pelbagai. Dia ada dBW first, kita ada dBW, kita ada dBm dan dB micro. So apa benda tu? dBW sama macam yang asal tadi, okay, P sama macam ni, tapi dia dalam bentuk watt. So kita akan dapat kita punya berapa power ni, dia dalam bentuk dBW ataupun
DB saja, kita boleh cakap macam itulah. Tapi yang beza dia adalah DBM dan juga DB micro. So apa DBM dan DB micro tu? So DBM is equals to DB milli. Okay, this is milli. So milli is 10 darab 10 kuasa negatif 3. So DBM ni reference power dia adalah sama dengan 1 milliwatt. Kalau micro dia mesti 1 microwatt. Maksudnya P sama dengan 10 log P yang kita nak cari. Sorry, ini adalah dalam bentuk dB eh. Bahagikan dengan 1 mili ataupun 1 1 mili. So kita akan dapat dalam bentuk dB M. Kalau P over 1 micro, kita akan dapat dalam bentuk dB micro. Okey, kita buat satu contoh lah. Oh, dekat sini ada contoh. Kita padam dulu. Okey, kita ada satu contoh. Okey, 1 miliwatt. Okey, so masukkan saja. So kita nak dapatkan berapakah, ni adalah P kita. P kita, P kita sama dengan 1 miliwatt. So kita masukkan, ingat balik kita punya formula P sama dengan 10 kita punya formula kita adalah P in dB. Okay, dBm sama dengan 10 log P over 1 miliwatt. Okay, so P kita adalah yang ini. So masukkan. So 1 miliwatt bahagi dengan 1 miliwatt sama dengan 1. So 10 log 1 berapa? 10 log 1 sama dengan 0 dBm. Okay. So kalau dalam so perasan tak kalau dalam dB, kalau dalam dB 0 ni membawa maksud yang sebenar ataupun membawa nilai. Okey, walaupun kalau dalam real value kosong tu kita tak ada, tak ada apa-apa nilai lah, kosong volt kan, tak ada kan. So kalau dalam dBm ni 0 ni membawa maksud ada nilai dia berapa. Maksudnya dia adalah 1 miliwatt dan sebagainya. So contoh pula yang kedua, 1000 miliwatt, 1000 miliwatt ataupun 1 watt. So masukkan sajalah. So okay, sebelum tu kalau kita nak buat dalam bentuk dBm, okay, kita punya pembawah tadi adalah reference kita adalah mili dan atas pun mesti mili juga. Awak tak boleh buat 1 watt bahagi 1 miliwatt. Ha, tu tak boleh. Okay. Kena dalam unit yang sama. Okay. So, okay, itu satu. Dan, okay. Okay. So, yang ini 1000 miliwatt. Sama juga yang ini tadi. Tapi kita nak buat dalam dBw. So, kalau dBw, kita punya reference adalah mesti W kan? Okay. W atau watt. So atas pun kita kena convert daripada 1000 miliwatt kepada 1 watt. Okay, so maksudnya yang penting kita punya unit pembahagian ni mesti sama. Okay, boleh? Laju je. Kalau laju cakap eh. Okay. Example. Okay, so convert, dah bagi jawapan pula. Convert the value in milliwatt. Okay, dalam bentuk dBm. dBm dan juga dBw. Okay. So this one. So kita try. dBm. So kita masukkan 10 log 10 miliwatt bahagikan dengan dalam, kita nak dalam bentuk apa? dBm kan. So kena bahagikan dengan 1 mili. So berapa? So kita akan dapat negatif 20 dBm. Okay, kalau dalam bentuk dBw pula, okay, kita nak gunakan yang kedua adalah 10 log bawah dia adalah, kita nak dalam bentuk dBw kan, dBw, so bawah dia mesti 1W, 1 watt. So 1 watt kalau untuk 0.01 miliwatt dia sama dengan 1, 2, 3, 10. Okay. So dia 0.0001 watt. Okay.
Okay. So actually yang ini kamu kena tukar kepada 0.0001 watt. Okay. Baru dia seimbang. 1, 2, 3. Kosong, tertinggal satu lagi kosong. Kosong watt. Okay. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Okay. So 0.0001 watt bahagikan dengan 1 watt. So kamu akan dapat negatif 50 dBW. Betul tak? Bagi 1 10 log. So, okay. Okay, tapi kalau bila kita tekan calculator sebenarnya dapat jawapan yang sama juga lah. Okay, tapi untuk kita kefahaman kita, kita kena samakan dengan kita punya pembawah dia. Okay, so pasal kalau kita punya walaupun satu unit ataupun satu nilai yang walaupun satu value yang sama, tapi dia membawa maksud yang berbeza. Okay, actually this one adalah nilai yang sama, dBm, dBw. Okay, so tak payah pening-pening lah. Apa yang dia minta dBm ni, kamu kena bahagikan 1m. Kalau dia minta 1 dBw, kamu bahagikan kan 1w. Tu je. Okay, so kat sini dia ada contoh dia lah. Okay, so kita buat satu yang dulu, yang ni dulu. Boleh? Okay, 0.1 miliwatt. So kamu masukkan 10 log 0.1 miliwatt bahagikan dengan 1 mili. Sama dengan berapa? Calculator 0.1 bahagi 1 mili. So kamu akan dapat kat sini adalah negatif berapa? 40. Negatif 40 dBm. So kalau yang ini 10 log 0.1 mili watt bahagikan 1 watt sama dengan berapa? 8. Okay. Betul tak ni? Oh, terbalik ah. Betul betul. Bos saya nak tanya tadi. So actually this is negatif 40 dBm. So yang ni adalah negatif 10 dBm. So ini dB watt, sorry. Okay. Ha, saya terbalik tadi. Ha, ada, sebab ada. Yang lain apa-apa? Okay. Alright. Okay, so yang lain you buat, you boleh fill up all this ni lah. This table. Okay. So you, yang lain tu you boleh fill up. Okay, table. Sebab saya guna pen ni, sebab saya selalu tertekan, dia terhilang. Okay. Okay, example tu. A microphone has output value of minus 50 dBm. Calculate the actual output power in watt. Okay. Laju ke? Tommy terlaju. Yang lain apa? Okay tak? Okay. So let's say ke slow sangat ni. Slow sangat habis data kamu orang. Okay. So actually yang ni kita nak dapatkan so kita punya formula kita adalah apa tadi? So negatif 50 dBm sama dengan 10 log P over 1 miliwatt. Sebab apa? Kita dalam bentuk dBm kan? So dBm, so kita kena buat dalam bahagikan 1 mili. So kita nak dapatkan apa? Kita punya P ni tadi. So macam mana? Cuba buat sikit Syafiq Haikal. Okay, so macam mana? So first step susah nak tukar warna eh. So saya guna warna merah semua eh. So sama macam matematik biasa. So yang 10 ni bawa ke sana. Okay. So 10 bawa ke sana, kamu akan dapat negatif 50 bahagi 10 sama dengan log P over
1 mili. So okay, so ini kita akan dapat minus 5. So log bawa ke sebelah kiri kita akan jadi apa? Kita akan jadi anti-log, eh. Anti-log minus 5 sama dengan P over 1 mili. So anti-log minus 5 berapa? Jawapan dia adalah 1 darab 10 negatif 5 sama dengan P over 1M. So P kita sama dengan P sama dengan 1M bawa ke sebelah sana, darabkan dengan 1 mili. So kita akan dapat power kita adalah dalam unit watt adalah sama dengan 1 darab 10 kuasa negatif 8 watt. Okay. Ni kita punya kuasa in watt. Okay. So sangat rendah lah. Okay. So ni dia ada secara penerangan. Okay, so sama jugalah 0.01 darab 10 kuasa negatif 6. So kita akan dapat yang sama. So reference unit mesti sama. Okay, dan yang ini dalam bentuk UDB, ingat ni dalam bentuk unitless. Alright. Okay, tadi minus dBm, yang ini minus 50 dB sahaja. So dia tak ada dBm, eh, ingat, eh. Oh, salah. So ni dBm, eh, dB. Okay, nampak beza dia. So sama juga cara tadi, tapi yang ini kita tak perlu bahagikan dengan 1 mili, tak perlu. Okay, so kita just bahagikan dengan kita buat terus buat ni buat ke sana tadi. So kita akan dapat 10 darab 10 negatif 6 watt. So ada beza negatif 50 dB dengan 50 dBm. Okay. Sebab apa? Sebab nanti bila kamu kerja LI ke apa, kalau kamu diberi tugas untuk measure you punya signals, kalau you kerja dekat bidang communication, eh, so you akan tahu benda ni. Beza dB dan juga dBm. Okay, so dah habis beza dB dan dBm. Yang ini kita akan guna pada noise analysis nanti. Okay, so ini kena mahirkan lah. Okay, so masuk bahagian theoretical. Okay, noise and type of noise. Okay, ini bahagian theoretical sikit lah. So actually noise is a random energy that interfere. Okay, macam yang saya cakap sebelum ni lah, the random energy that interfering. Okay, kalau you punya you punya handphone, okay, you letak dekat you punya radio ataupun television, dia akan ada gangguan sikit, kan. Okay, so itu ialah dia punya noise. So in definitions, noise is any unwanted introductions of energy tending to interfere with the proper reception and reproduction of transmitted signal. So any unwanted energy, okay, that tending to interfere to our transmitted signals. Itu dia punya signal dia lah. Okay, so apa beza noise dengan tiada noise? Signal ada noise dengan tiada noise. So itu beza dia lah, eh. So kalau practically dia smooth dia. Kalau ini dia ada gangguan sikit lah. So noise, type of noise dia ada dua jenis, satu uncorrelated dan satu correlated. So dia macam, nama dia macam pelik sikit, correlated, correlate. So correlate ni apa maksudnya? Correlate ni dia bergantung. Okay, correlate bergantung pada sesuatu keadaan. So keadaan apa? So kalau uncorrelated noise, dia present at all times. Maksudnya noise ni dia tidak bergantung kepada signal tu wujud ataupun tidak. Okay. Noise tu dia present at all time whether there is a signal or not. So kita nak transmit daripada transmitter ke receiver, even though kita nak transmit tu, kita nak transmit ataupun tidak, noise ni tetap ada. Kalau correlated noise, they exist only when the signal is present. So bila kita nak transmit daripada TX ke RX, bila ada signals baru akan ada noise tersebut. So apa beza antara dua jenis ni? Okay, kita pergi kepada uncorrelated noise dahulu. So uncorrelated noise dia ada dua jenis lagi. So dia ada dua anak lagi. Satu external dan satu lagi adalah internal.
Okay, external pertama adalah atmospheric noise. Yang kedua, extraterrestrial noise. Dan yang ketiga adalah industrial or human noise. Okay, kita lihat external dahulu. So, external atmospheric noise. So, also known as a static noise. Okay, static usually comes from lightning, the electric discharge that occur between the clouds and between the earth and clouds. Okay, so misal kata kita punya signal kita, kita nak transmit daripada kita guna satellite, you punya astro lah, awak punya astro tu kan. So kita ada daripada pencawang dekat Miasat tu, dia bawa ke sana, dia ada satellite dekat sini dan dia akan broadcast ke rumah awak. Okay, dia akan broadcast ke rumah awak. So awak punya sebagai receiver. So bila awak receiver, awak receive and then tiba-tiba kilat sambung menyambung kan. So sometimes sebenarnya dia akan ada noise jugalah. So sama ada lightning dan juga ataupun kalau biasa yang kamu guna tu adalah waktu hujan kan, raining. So raining pun yang paling major, yang ini pun akan ada juga noise yang akan mengganggu kita punya receiver kita. Okay. Tapi kalau atmospheric ni, okay, dia biasa akan menjadi major noises, major effect kepada kita punya transmission pada frekuensi 30 MHz. 30 MHz ni dalam band apa ni? Dalam chapter 1 itu. Dah lupa dah kan? Okay, so kenapa? So the higher frequency are limited to line offset propagations. So kalau 30 MHz ni dia akan propagate kepada kita punya atmospheric. So yang ini chapter wave propagation ni sebenarnya. Okay, tapi takpelah, yang penting kamu tahu apa beza atmospheric noise. Okay, so yang inilah. So atmospheric noise, so dia transmit receiver, bawa dia akan pergi ke kita punya this one, kita punya level of atmosphere, dan dia akan reflect balik ke bawah. So noise akan berlaku pada dekat kawasan sini lah, atmospheric noise. Okay, kalau more than kita punya level, kita punya langit ni, so kita sebagai sky noise. Okay, so macam mana nak calculate? Ini dia biasanya akan, kalau kita belajar lebih mendalam pasal ni, dia akan ada constant value. Okay, constant. So let's say misal kata pada cuaca mendung, so ada constant dia berapa nilai dia yang kita perlu darab ke bahagi ke. Kalau cuaca hujan, apa nilai dia. Okay, so ini dia lebih mendalam lagi lah. Extraterrestrial noise, okay. Extraterrestrial noise ni dia lebih daripada atmospheric, iaitu solar noise dan juga cosmic noise. Solar noise ni adalah datang daripada radiation of sun ataupun daripada matahari, dan cosmic ni datang daripada kita punya radiation of kita punya star RF noise. So ini kalau kita punya communication ni sangat limited lah, sangat rendah kita punya interference ataupun kita punya noise ni. Tapi kita boleh consider jugalah, kita kena consider juga. Tapi sama juga saya kata tadi, kita tak boleh nak kira. Dia terlalu variables. Okay, terlalu banyak pembuli ubah dia. Okay, tapi kalau dalam untuk kita punya kawasan yang transmission yang jarak dekat. Okay, so kita kena consider juga kalau misalnya kita buat transmission dalam satu suasana dalam bandar contohnya. Okay, kita kena consider kita panggil sebagai industrial noise. So industrial noise ni datangnya daripada automobile, aircraft, electric motors dan sebagainya. Okay, bangunan dan sebagainya lah. Tapi dia akan consider pada low frequency, 1 hingga 600 MHz. Okay, dia punya noises dia. Short noise. Okay, so tadi external dia ada tiga tadi, iaitu atmospheric, extraterrestrial dan juga industrial noise. Kalau internal noise, dia ada short noise dan juga thermal noise. Dua sahaja. Okay, apa itu short noise? Short noise caused by the random arrival of carrier at the output element of electronic devices. Okay? Okay. So, let's say kalau kamu ingat lagi PNP, kan? PNP, you punya capacitor, you punya transistor. Okay, so kalau ada current melalui, so dia akan ada
penghijrahan daripada P ke P yang sini kan. Okay. So ni kamu lihat baliklah you punya elektronik tadi. Okay. So a random arrival of carriers, okay, apabila kita on saja kita punya signals. So internal ni maksudnya kita, dalam sistem kita, dalam kita punya alatan electronics. Okay. So kalau kita ada saja current I ataupun kita punya current, so once kita kalau macam let's say komputer, TV, once kita on saja switch, okay, sometimes kalau TV lama lah biasanya akan terjadi, dia akan jadi macam ada pop-up. Okay, TV yang gemuk besar tu, kalau kita on saja dia macam ada satu pop-up flash pada TV kita. Tapi kalau TV LED ni tak ada lah, sebab TV LED ni dia guna LED kan, diode kan. Okay, so kalau tak dekat, dia akan filter kita punya noises tu. Okay. So, so it's called, sometimes called as a transistor noise. Okay. So kalau kita buat measurement, kalau kita gunakan spectrum analyzer tu, okay, so once kita switch on saja, dia akan ada satu pop-up signal kat sini. Okay, so signal tu akan, ini kita panggil sebagai short noise variation, inilah kita panggil sebagai short noise kita lah. Okay, dan kalau misalkan tak ada bubble macam ni ataupun kita punya spike macam ni, ini kita panggil sebagai short noise variations. Okay, dan tadi kalau kemampuan tadi, kalau dalam kita punya spectrum analyzer, ini kita panggil sebagai noise floor lah. Okay, itu kita panggil sebagai short noise. Kalau thermal noise, okay, thermal noise ni dia dia berkaitan dengan short noise tadi. Bila ada pergerakan antara P ke N, transistor tu, so pergerakan tu akan menghasilkan hubber ataupun menghasilkan thermal. Panas lah kan, macam you punya laptop ke ataupun you punya PC ke, kalau kamu buka lama-lama dia akan ada thermal. Okay, dia akan panas. So ini kita panggil sebagai thermal noise. Tapi thermal noise ni kita boleh kira lah, sebab dia berkaitan dengan temperature dan juga kita punya frekuensi kita kan. Okay, so present in all electronic component and communication system. Okay, kita lihat macam mana kita nak kira thermal noise. Okay, so thermal noise kita consider sebagai P sama dengan KTB. So K tu adalah Boltzmann constant. Boltzmann constant adalah fix 1.38 darab 10 kuasa negatif 23. B is bandwidth tapi mesti dalam bentuk hertz. Dan T is our temperature tapi dalam Kelvin. So apa itu Kelvin? Let's say kalau 17 darjah Celsius, dia sama dengan 17 tambah 273 sama dengan 298290 Kelvin. Apa hal ni Kelvin? Okay, so dia mesti tambahkan dengan 273. Okay, tu dalam bentuk Kelvin. Okay, so itu dalam bentuk Kelvin. Sorry, itu dalam bentuk power. Kalau dalam bentuk voltage, kita panggil sebagai thermal noise voltage. Okay, thermal noise voltage. So kita punya formula dia adalah, calculation formula dia adalah Vn sama dengan 4RKTB. So macam mana datangnya 4RKTB ni? Okay, so kita assumekan kita punya circuit ni, ini adalah kita punya internal circuit bagi kita punya noise sources. Okay, so kita ada R internal dan juga R. Okay, so by assuming R internal sama dengan R, so kita boleh consider dia sebagai so kita nak pakai kat sini lah. Okay, ini kita guna konsep apa ni, power divider, betul tak? Okay, voltage power divider. Okay, so kita gunakan Vn over 2 over R. Okay, sebabnya P sama dengan V squared over R. So V dekat sini sama dengan V yang kita nak cari, so kita transfer dekat sini lah. So Vn over 2 kuasa 2 over R. So kamu pusing. Okay, daripada sini kamu pusingkan. Ni R bawa ke sana ke sini, so dia kamu akan dapat. So maksudnya kita nak dapatkan Vn ni tadi, so kita akan dapat guna yang ini. Okay, 4R KTB square root.
Okay, so contoh. Alright, so kat sini dah bagi dah eh. Okay, calculate the thermal noise available from any resistor that at room temperature, which is 290 Kelvin. So maksudnya dia adalah 17 darjah Celsius lah eh. For bandwidth 1 MHz, R sama dengan 50. So kamu masukkan saja K, T, B awak. B is 1 MHz, 1 darab 10 kuasa, 6. So sebab kita bandwidth ni kita mesti dalam bentuk Hertz. So kamu kena buat 1 darab 10 kuasa 10 kuasa 6. So kamu akan dapat this value lah. Okay, so kalau nak dapatkan noise voltage, so kamu just masukkan sahaja formula ni, 4R KTB, so kamu akan dapat satu nilai volt kat sini. Okay. Alright. Boleh eh? Laju tak? Tak laju. Okay. Boleh semua? Boleh, boleh, boleh type-type sikit? Boleh eh? Okay. Yang lain okay? Yang lain sambil baring saya nampak tadi tu. Ah, boleh off camera eh. Off ni semua. Kalau nak tanya soalan, boleh on microphone dan tanya soalan lah. Ataupun tanya dalam ni. Okay, example 4. So, example 4. So, sama juga tadi. So, you all boleh try. So, jawapan dah ada ni eh. Nanti saya akan bagi dia punya cara calculation dia. Sebab saya nak cakap. Okay, kita pergi kepada correlated noise. Okay, so ini last topic lah eh sebelum kita habis. Okay, correlated noise. Tadi apa correlated noise? Is present when they have a signals. Ada signal baru dia akan ada correlated noise. So apa dia? Dia ada tiga jenis. Satu harmonic distortions. Yang kedua adalah intermodulation distortions. Dan ketiga adalah interference yang kamu biasa dengar tu eh. Okay, apa itu harmonic distortion? So harmonic distortion occurs when unwanted harmonic. Okay, nampak sini unwanted harmonics of signal are produced through a nonlinear amplification. So harmonic ni apa? Suara harmonika. Okay, so kalau kamu biasa, kalau kita macam mana cakap eh? Dia bergema. Okay, sorry. Kalau kita bercakap dekat dalam yang dalam keadaan yang bertutup, contoh dalam gua kan. So dia akan ada suara tu bergema kan. So harmoni ni adalah satu nilai yang sekata. So jarak dia sekata. So contoh saat kita bagi signal, suara kita high, so kita akan ada satu signal. So signal tu dia akan berulang-ulang-ulang sampailah dia punya signal tu hilang. Tapi jarak sela masa dia adalah sama. Okay, itu adalah harmonics. Okay, so dalam signals, dalam communication signals, dia ada harmonic juga. Contoh kalau dalam kita lihat dalam spectrum, so kita ada V1 kat sini. V1 contohnya ini adalah kita punya signal yang kita, signal kita. Okay, so bila ada harmonic distortion, dia akan ada satu harmonic. Okay, V2, V3 dan juga V4. So ini adalah kita punya signal asal. Dan ini adalah kita punya harmonic signal. Okay, so harmonic distortion ni kita nak kira macam mana? Ini yang kita nak kira berapa persen harmonic distortion yang kita ada dalam kita punya signals. Okay, so macam mana? So okay, so asal ataupun kita panggil sebagai V fundamental, and then ini adalah V harmonics. Caranya adalah kita kena kira harmonic distortion, total harmonic distortion, ratio of the chromatic sum, bla 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 bla. Okay, so total chromatic sum over V fundamental. So macam mana kita nak kira? Okay, let's say example 5% of kira harmonic distortion bagi first, second and third harmonic distortion for the output spectrum based on this figure lah. So yang mana harmonik yang pertama? So ini harmonik yang pertama, ini harmonik yang kedua dan ini harmonik yang ketiga. Yang ini adalah kita punya fundamental. Okay, so yang ni yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. So cara kira yang pertama, first harmonik tiga, tadi formula jadi apa?
V higher over V fundamentals. So 3 bahagi 6 darab 100%, kamu akan dapat 50%. So ini adalah 50% punya harmonic dissociations. Yang kedua adalah 33.3% dan yang ketiga adalah 16.67%. Okay, itu untuk setiap harmonics. Dan kalau kita nak kira total harmonic dissociations, kita gunakan this one, quadratic sum. Quadratic sum. So quadratic ni apa dia? So ini quadratic sum kita. So 3 kuasa 2 tambah 2 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2, kita kena punca kuasa. Dia macam teorem Pythagoras semua-semua tu kan. Okay. So kita kena quadratic sum kan dia. Okay. Sum of quadratic. Sum tu maksudnya tambah lah. Quadratic ni yang ini. Kuasa 2 dan punca kuasa. Dan kamu kena darabkan dengan 100. So total dia adalah 62.4. So maksudnya total harmonik untuk keseluruhan kita punya harmoni ni adalah 62.4%. Okay. Boleh eh? So yang kedua adalah intermodulation distortions. So kalau tadi kita punya signal tadi adalah cuma satu sahaja. Kita cuma ada satu V1 sahaja. Kalau intermodulation distortions, dia ada dua. Satu dan dua. So apa yang dikatakan sebagai intermodulation signals, dia akan ada signal pada sebelah kiri dan juga sebelah kanan. So macam mana, dekat mana tu? Dekat F2 tambah 1 dan juga F2 tolak 1. Ni dah macam sideband kan? Okay. So dia macam sideband juga lah. Tapi sebenarnya ini yang kita tak nak. Ini yang kita tak nak. Yang ini kita perlukan sebenarnya. Okay. So itu cara ataupun macam mana terjadinya intermodulation distortions. Okay. Last kali adalah interference. So interference ni adalah disturbance. Okay, contoh macam you punya signal radio kan yang saya cerita dulu. So you nak dengar 90.4 saja radio. Okay, okay. So bila you buka ataupun you bergerak daripada muar ke batu pahat, so mungkin akan ada interference daripada signal daripada 90.6 contohnya. So yang ini pun dia akan dengar. So bila terkena dekat you punya signal sini, so dia akan dengar pada dua-dua channel sini. So itu adalah kita panggil sebagai interference. So okay, so interference is a information signal from one source produce frequency that fall outside their allocated bandwidth. So maksudnya signal ni datang daripada satu tapi dia pergi dekat signal orang sebelah. Okay, and interference with information signal from another sources. Okay. So interference ni yang biasa kita kalau dalam radio communications tu, interference ni yang akan selalu terjadi lah. Okay, so itu sahaja. So next class kita akan buat, kita akan lihat kepada noise analysis, cara kira dan juga calculations lah. So hari saya record, refresh balik. So kita dah lihat kepada cara kira signal and noise, apa itu signal, time domain and frequency domain. Kemudian kita dah lihat pada decibel, cara kira dBm, dBw dan juga dB sahaja. Kemudian kita dah lihat kepada types of noise. So type of noise dia ada dua, uncorrelated noise dan juga correlated. Dan untuk uncorrelated noise kita ada dua, external dan juga internal. External dia ada tiga tadi dan internal ada dua. Dan kalau tak noise ni ada tiga jenis lah. Okay. So boleh recall balik dengan nanti slide ni saya akan bagi balik lah.